Kak kamu siapa yang lupuk enggak? Enggak, cuma pas telepon itu tadi. Kok munggah sih, Ciko? Ini sekitar jalan Gunung Anyar ya. Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia. Setelah kita melakukan olah TKP, kebetulan di sini kita juga bertemu dengan putra dari si ibu ini, Ibu Yasmin. Korban Ibu Yasmin diduga ada penganiayaan sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal. Kami dari Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan cek TKP bersama dengan Inavis dan didapatkan keterangan-keterangan ada luka di bagian kening kiri, dua di sini, kemudian di bagian kepala belakang sampai kulitnya terkelupas sehingga korban kehabisan darah dan meninggal di pangkuan putranya. Dapat diinformasikan bahwa ibu ini menikah sudah 3 kali. Kemudian dari informasi yang kami dapat, sempat sebelum meninggal, ibu sudah komunikasi dengan putranya bahwa ada penganiayaan dari yang diduga IA ya. Nah, kemudian kita cek pada saat putranya datang, kondisi pintu rumah sudah terkunci. Tapi sebelum meninggal, sempat komunikasi dengan putranya, minta tolong karena sudah nggak kuat. Karena mungkin kondisinya sudah kehabisan darah. Pelaku sudah kami dapat informasi untuk pelakunya, sedang kami kejar dengan jatan ras maupun dari polsek. Kita bergabung untuk mengejar pelakunya. Nah, diduga sementara suami istri. Ada menggunakan besi ya, besi yang dipukulkan di kepala. Kalau informasi yang kami dapat, si korban ini kan suka membuat konten ya, konten di media sosial sehingga memancing orang-orang untuk yang netizen untuk komen di media sosialnya, sehingga suami ini ada kecemburuan. Jadi kami melihat sementara motif yang bisa kami lihat ada motif cemburu karena konten media sosial yang dibuat, kemudian mereka cekcok dan akhirnya terjadi pembunuhan. Oke.